Okay, assalamualaikum guys. So aku dah lama tak buat video eh. Dan aku rasa last kali video aku 2 tahun lepas kot aku rasa. So siapa yang follow aku kat YouTube tu mungkin tahulah cara video aku macam mana sebelum ni. Biasa video aku tak ada suara, tak ada cakap-cakap apa, just video aku buat kerja, buat kemah, masak, video pemandangan dan bunyi-bunyi nature lah. Aku mungkin akan sambung balik buat video dan post regularly dekat YouTube aku, channel aku. Dan aku baru balik daripada Perlis, so aku ada shoot a few footage. Kali ni video aku agak berlainan sikit aku nak buat. Aku akan share pengalaman aku semasa camping. Dan ni first time aku camping lebih daripada satu hari. Biasa aku camping satu malam saja, tapi ini kali ni aku camping selama 4 hari 3 malam dan di luar Pahang. Aku nak share pengalaman aku camping di Perlis kali ni. Jom kita tengok. Let's go. So, perjalanan aku daripada Kuantan ke Perlis mengambil masa lebih kurang 14 jam selepas menempuh beberapa jam eh. Aku akan skip terus ke Perlis eh. Di mana aku sampai di Perlis. So, aku sampai jam 10 malam di Perlis. Dan tempat first kali aku pergi di Wang Kelian Viewpoint. Kita orang memang nak camping saja, tak ada tidur hotel, check-in hotel tak ada. Jadi first tempat sampai ialah Wang Kelian Viewpoint sebab dah malam, kita orang tak berani nak camping di tempat yang agak wild disebabkan ialah nak kena check tempat okey tak okey since ni first time kita orang sampai. So Wang Kelian Viewpoint ni sebab dia konkrit jalan tar, jadi bagi kita orang selamat sikitlah. Jadi kita orang tidur saja atas tu just untuk nak rehat saja, tak ada pasang khemah apa sangat. Dan pagi tu memang best. Of course lah, ramai orang kat situ sebab tu tempat tumpuan orang ramai. Tetapi dia punya view memang sangat cantik. Dan aku fly drone kat situ dan dia punya sunrise tu memang outstanding dengan berlatar belakangkan Bukit Cabang. Dan juga kanan Bukit Cabang tu ada nampak sebahagian daripada Tasik Timah Tasuh. Dan matahari yang naik, orang keemasan macam tu memang sangat cantik. Wang Kelian Viewpoint ni adalah tempat yang agak tumpuan orang. Jadi jangan expect tak sesak lah, memang sesak, ramai orang especially weekend. Jadi dekat Wang Kelian Viewpoint ni memang ada salah satu sunrise spot yang sangat bagus dan mesti pergilah tengok. Wang Kelian Viewpoint ni dia berada di paras ketinggian 303 meter above sea level. Jadi nampak pemandangan yang luas dan sunrise yang cantik, kiri kanan berbukit bukau. Dan juga kalau korang ada fly drone dekat situ, jalan dia tu dia setengah orang panggil jalan hairpin lah sebab dia pusing macam tu. Dia pusing, jadi memang sharp corners. So kalau ambil dari atas tu, dari atas vertical shot memang sangat cantik dia punya jalan, bentuk jalan tu. Itu antara trademark Wang Kelian Viewpoint ni lah. Jadi aku sedikit sebanyak lah tentang Wang Kelian Viewpoint tu eh. Aku sajikan korang dengan a few footages yang aku ambil dan menggunakan drone di Wang Kelian Viewpoint. Enjoy!